sit. Good boy, stay. Good boy, stay there. Oh, ada delivery. Yay. Mau lihat apa ini? Hai teman-teman semua, thanks for coming back to Wawa's channel. Hari ini aku ada package datang. Kita cek aja. Banyak banget dalam satu tempat. Karena kemarin aku order beberapa ya di Amazon. Tuh, aku order screen protector untuk, nah ini buat yang GoPro Hero 9 yang wadahnya doang biar nggak kena air. Nanti aku buka ya. Kalau ini yang buat casingnya, barbernya. Tuh, aku buka ya. Dadah. Jadi seperti ini buat casingnya GoPro casing. Dadah. Dan ada juga tutupnya buat depan. Dua ya. Oh, yeah. Actually it's three. Three of the cover. Okay. Kalau ini buat pegang gandulan ya, gandul-gandul. Dan ini ada screen protectornya. Buat ini kacanya. Ya, sama ada juga buat ngelap ya, the wipes. Really good. Hi teman-teman, thanks for coming back to my channel. I'm going to unbox the GoPro Hero 9's waterproof housing. So, pengen lihat gimana isinya yuk. Tuh, seperti inilah alatnya dan ini sangat terus. Jadi kalau mau buka, dibuka aja atasnya, lalu kita klik ke belakang. Tada! Jadi nanti kita masukin kameranya di sini dan tutup. Ini juga di screen-nya ada ininya ya, diprotek. Semuanya tertutup ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam air, kameranya bakal baik-baik aja. Ya, jadi kalau kita mau tutup, tinggal begini. Jadi di kesini, dia ke atas, ke depan, klik. Okay, sekarang aku mau cobain di GoPro ku. Aku jarang pakai karena aku belum ada screen protectornya. Jadi aku tunggu sampai hari ini datang. Aku mau pasang dulu. Yuk, gimana tasannya? Aku mau coplok. Buka dulu ya. Dibuka. Kita lap pakai tisu yang basah. Sebenarnya sih nggak kotor ya. Tapi nggak apa-apa, dilap aja. Biar kinclong. Oke, setelah itu kita lap kering. Kuatannya sudah bersih, tapi di sini juga disediakan ada stiker buat ngelapin kalau ada dust di situ. Kita langsung aja dilapin. Begitu ya teman-teman. Ya.
screenshotnya. Aku pakai ini guide sticker. Not good at it. Nggak tahu. Moga aja nggak salah. Okay. Oops. Wait a minute. Sekarang aku mau nempel yang sebelah sini. Ya, tadi kayaknya aku enggak masangnya kurang pas ya. Tapi enggak apa-apa. Nanti kalau untuk yang aku paling suka kalau ouch. Bersihin celong. Kayaknya aku enggak usah lap deh, teman-teman. Just put the sticky. Oke, ambil di sini, tempelin di sini. I will be careful this time. Yeah, so I already put in it. One. So can't wait to try this. I never been in the water yet, but I just bought it. I think it's cool. App the masukin. The tertutup, nggak ada lubang pun. It's dari China ya, made in China, but it's really good. I recommend it. Thanks for watching my video. I hope you like it. Comment and subscribe. See you for the next video. Bye bye.